بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, iman yang Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Dan nikmat bersaudara di antara kaum muslimin itu merupakan nikmat yang besar bagi kita semua kaum muslimin. Pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang akhlak usaiyah. Tentang akhlak yang buruk, akhlak yang tidak baik di mata Allah taala dan juga tidak baik di mata manusia. Salah satunya adalah akhlak al-khianah. Berkhianat. Khianat merupakan salah satu akhlak yang Allah benci. Dan tentunya jika Allah membenci, maka semua kaum muslimin pasti membenci sifat ini. Akhlak khianah itu merupakan akhlak seorang muslim yang tidak bertanggung jawab. Walaupun dia seorang muslim namun ada sebagian kaum muslimin yang memiliki sifat ini Khianat ini merupakan sifat yang sangat buruk di kalangan kaum muslimin Walaupun sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh syaitan Namun sayangnya banyak kaum muslimin juga banyak memiliki sifat khianat ini Khianat dalam Islam hukumnya haram Allah melarang sifat khianat. Khianat lawan kata dari amanah. Yang amanah adalah orang menyampaikan hak kepada pemiliknya. Setiap muslim yang diberikan amanah, apakah amanah ibadah atau amanah yang lainnya, dia mengerjakan amanah atau menyampaikan amanah dengan baik, atau dia seorang muslim menjaga amanah dengan baik. Lawan dari amanah adalah khianat. Hukumnya haram. Mengapa haram? Alasannya pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan orang yang berkhianat. Sebagaimana ya Allah firmankan. Allah taala berfirman dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan Allah la yuhibbul Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berkhianat, orang yang melakukan khianat, apakah berkhianat kepada Allah atau kepada dirinya sendiri, atau kepada orang lain, Allah tidak suka dengan orang seperti ini. Dan juga, alasan haramnya sifat khianat ini adalah, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala menghindarkan dirinya dari sifat khianat. Dan Rasul ajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah semoga Allah taala melindungi diri kita dari sifat khianat. Sebagaimana yang Rasul katakan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni a'udzubika minal ju' Fa'innahu innahu bi'sal wa'udzubika minal khiyanah bi'sat al -bitana. Ya Allah, jauhkan aku dari kelaparan, karena itu merupakan keadaan yang sangat buruk. Dan ya Allah, jauhkan aku dari sifat khianat, karena sifat itu merupakan sifat yang dapat mencelakai hamba. Subhanallah, sifat khianat itu merupakan sifat yang Allah haramkan. Allah tidak suka dengan orang yang suka khianat dan Rasul sangat antusias dalam mengajarkan umatnya agar tidak khianat bahkan Rasul ajarkan kepada umatnya untuk selalu berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala melindungi diri kita dari sifat khianat tingkatan-tingkatan khianat yang dilakukan oleh sebagian orang yaitu yang paling tinggi adalah ayakunal mar'u Allah Ta'ala yaitu seorang hamba mengkhianati Allah Ta'ala. Bagaimana seorang hamba bisa berkhianat kepada Allah Ta'ala, sedangkan Allah menciptakannya. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan rezeki setiap hari kepadanya. Memberikan kehidupan, memberikan makan, memberikan mata, telinga, hidung, dan mulut, serta kaki dan tangan. Bagaimana seorang hamba bisa berkhianat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anfal Allah Taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la Allaha, wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum la ta'lamun ta wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasulnya yang mana kalian akan mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian tanpa kalian ketahui. Allah Ta'ala mengatakan janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya Bagaimana seorang hamba bisa mengkhianati Allah Ta'ala Yaitu hamba yang sudah menerima memikul amanah Yang Allah tawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung Yang mereka semua tidak mau memikul amanah itu Namun tiba-tiba manusia mau memikul amanah itu mereka sudah siap memikul dan mereka sudah siap untuk menjalankan amanah yaitu amanah agama, syariat, menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan. Mereka sudah siap dan sudah berjanji kepada Allah Ta'ala manusia ini untuk memikul amanah dengan baik. Tapi apa? Berkhianat. Ketika diciptakan oleh Allah, dilahirkan oleh orang tuanya, banyak di antara manusia yang yang meninggalkan kewajiban banyak di antara manusia yang yang melanggar larangan itu semua adalah perbuatan yang yang kita katakan berkhianat kepada Allah dan Rasulnya padahal Allah subhanahu wa taala membanyak memberikan kemudahan kepada manusia tapi sayang manusia malah berkhianat kepada Allah yang harus ia jalankan amanah tersebut tapi malah mereka meninggalkan amanah mereka berkhianat kepada Allah karena sifat manusia yang buruk yang dimiliki oleh manusia yaitu akhiana dan bahkan disayangkan sebagian kaum muslimin juga seperti itu banyak ibadah-ibadah yang mereka tinggalkan dan banyak larangan-larangan yang mereka kerjakan maka sebagian muslimin seperti itu ya mereka juga dikatakan khianat kepada Allah Ta'ala Tingkatan yang kedua yang lebih ringan dari itu, tapi adalah dosa besar adalah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Seorang Muslim ya harus menjaga amanah yang baik kepada Rasulullah SAW. Setiap apa yang Rasul perintahkan harus ia jalankan, dan setiap apa yang Rasul larang harus orang Muslim tinggalkan. Namun ada sebagian mereka, sebagian saudara-saudara kita, mereka tahu itu merupakan perintah Rasulullah SAW, tapi mereka banyak meninggalkannya. Dan mereka tahu itu merupakan larangan Rasulullah, tapi masih banyak mereka mengerjakannya. Itu merupakan sikap ya khianat kepada Rasulullah SAW tanpa mereka sadari. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman wa ma yushakiki rasul min ba'di tabayin ala huda wa itabi ghayra sabilil mu'minin nuallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yaitu barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah sampai kepadanya hidayah setelah jelas baginya hidayah dan dia malah mengikuti jalan-jalan bukan jalannya kaum muslimin yaitu bukan mengikuti Jalan-jalannya para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum, maka Allah mengatakan nuwalihi matawalah kami biarkan dia leluasa mengerjakan hal itu, namun akibatnya Allah akan masukkan mereka ke neraka jahanam dan itu merupakan tempat yang paling buruk untuk kembali. Di sini Allah Taala menjelaskan bahwa ada sebagian umat ya, yang akan datang, bahkan zaman sekarang, mereka yang mendurhakai Rasulullah SAW. Mereka berkhianat kepada Rasulullah SAW. Setelah jelas datang kepadanya Huda, perintah dari Rasulullah dan larangan dari Rasulullah, tapi mereka malah menolak perintah tersebut dan menjalankan larangan, itu merupakan sifat khianat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di antara sifat khianat adalah khianat dalam berhukum ya yang Allah wajibkan kita berhukum untuk manusia dengan hukum Allah Taala seorang manusia atau seorang muslim yang mengerti tentang hukum-hukum Islam yang mengerti tentang hukum-hukum pidana yang mengerti tentang hukum-hukum yang Allah wajibkan kepada manusia untuk ditegakkan tapi kebanyakan mereka malah suka mengambil hukum-hukum lain mereka malah suka dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Sehingga mereka pun ya berkhianat kepada Allah dengan menjalankan hukum-hukum lain. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 105, Allah Ta'ala, Inna anzalna ilaikal kitab bil haqqi litahkuma bainan nas bima araka Allah wala takun lil khainina khasima yaitu Inna anzalna ilaih, ilaih kitab. Kami sungguh telah menurunkan kepadamu alkitab, yaitu Al-Quran. Untuk apa? Ya, Allah turunkan dengan kebenaran untuk agar manusia berhukum dengan Al-Quran di antara manusia, agar hamba-hamba Allah Taala berhukum dengan hukum Islam untuk menyelesaikan perkara antar manusia. Sebagaimana atau sebatas sebatas yang di ya yang dilakukan atau dimampukan oleh seorang hamba dan allah taala khasima dan jangan pernah membela orang-orang yang berkhianat dalam hukum allah taala oleh karena itu setiap hukum yang allah turunkan kepada kita itu merupakan amanah yang harus kita tegakkan dan tidak boleh kita mengambil hukum lain selain hukum Islam. Yang keempat, yaitu sikap khianat yang keempat adalah: "Ataamun maal adu, asna'al harbi, li'imdadihim bi diasorel ud daulah, yaitu bekerja sama dengan musuh-musuh Islam dalam perang." atau dalam sengketa antara kaum muslimin dengan musuh-musuh Islam. Seseorang misalnya dia berteman atau menyampaikan rahasia-rahasia kaum muslimin kepada musuh-musuh Islam. Itu merupakan sifat khianat yang keempat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang menyampaikan aib dan kelemahan-kelemahan kaum muslimin. Ketika terjadi peperangan atau terjadi persekataan antara kaum muslimin dengan musuh-musuhnya, maka dilarang satu musuh, dilarang setiap muslim untuk menyampaikan atau mengabarkan kepada musuh-musuh Islam rahasia-rahasia yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, al muslimu akhul muslim la yakhunuhu. Muslim adalah saudaranya yang Muslim. jangan jangan sampai Muslim itu berkhianat kepada saudaranya. Al-Muslimuna yadun ala man siwahum. Muslim itu adalah seperti satu tangan. Ya. Tatakafau dima'uhum wa yas'a adnahum. Dan Muslimun itu harus saling menjaga di antara mereka darah-darah dan harga diri mereka. Mereka saling menjaga dan mereka saling tanggung jawab atas darah-darah kaum Muslimin. Dengan inilah, jika ada seseorang yang membocorkan rahasia-rahasia kaum Muslimin kepada musuh-musuh Islam yang ingin kehancuran kaum Muslimin, maka dia merupakan salah satu pengkhianat yang Allah Ta'ala haramkan dan Allah Ta'ala ancam dengan api neraka. Awil dan Islamic School 4 Jakarta School Touring and School Culture Bismillahirrahmanirrahim. Suasana belajar yang penuh motivasi Membentuk karakter insani yang memberikan banyak inspirasi Sehingga nanti mereka akan menjadi penerus bangsa yang mampu meraih mimpi Bersih itu menjadi bagian terpenting dalam menciptakan suasana nyaman. Tidak hanya itu, bersih juga menjadi kebiasaan baru yang wajib dan tetap diterapkan di Awil dan Islamic School 4 Jakarta. Kami pun siap melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas selama pandemi. Yang kelima adalah khianatul amir alal amah. Yaitu khianatnya para pemimpin terhadap orang-orang yang dia pimpin. Khianatnya para pemimpin terhadap rakyatnya. Itu merupakan perbuatan yang dosa besar. Yang mana seorang pemimpin yang harus menyampaikan amanah. Yang harus menunaikan amanah terhadap umatnya atau terhadap orang yang dia pimpin terhadap bawahannya atau terhadap rakyatnya, maka dia pun tidak menyampaikan amanah itu sehingga khianat yang dia dapatkan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala ya Allah sampaikan kepada Rasulnya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hadis dari Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, Qala Rasulullah SAW, Liku ghadirin liwa yawmal qiyamah, Yarfa'u lahu biqadari qadrihi, qadrihi ala Wala ghadirin ghadran min amiri ama yaitu pada hari kiamat setiap orang yang berkhianat setiap orang yang berkhianat pada hari kiamat akan ditancapkan baginya bendera-bendera pengkhianatan subhanallah ya pada hari kiamat pada padang mahsyar nanti setiap pelaku khianat akan ditancapkan padanya bendera pengkhianatan. Ya, mereka mengetahui ini khianat dalam bidang apa, ini khianat dalam masalah apa, mereka mengetahui. Dan masing-masing pengkhianat akan mendapatkan bendera-bendera penghinaan, yaitu bendera pengkhianatan. Dan pengkhianatan yang paling besar di sisi Allah Ta'ala, yang Allah tancapkan bendera padanya adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Yang mana pemimpin yang tidak bisa menjalankan amanah amanah yang, be yang begitu besar dia pikul dan dia janjikan untuk umat akan menyampaikan amanah itu tapi ketika mendapatkan kedudukan kepemimpinan maka amanah yang dia janjikan sudah dia lupakan maka yang terjadi adalah khianat dan pemimpin inilah yang dapat ya akan akan mendapatkan bendera pengkhianatan pada hari kiamat Al Hadis rahu Muslim. Kemudian yang ke-6 di antara bentuk khianat yang dikerjakan oleh sebagian orang dan sayangnya sebagian kaum muslimin juga mengerjakan hal ini adalah isnadul amri ila ghairi ahlihi yaitu memberikan tugas kepada orang yang tidak pantas memberinya. Memberikan tugas atau jabatan kepada orang yang tidak pantas atau tidak berhak menerimanya atau memberikan ya wadifah memberikan pangkat kepada orang yang bukan ahlinya itu merupakan sikap amanah ketika ada seorang pemimpin memberikan tugas-tugas kepada orang-orang tertentu yang bukan ahlinya itu merupakan sikap ama, sikap alkhianat ya. Ketika seorang pemimpin mendapatkan jabatan kepemimpinan, dia mulai melihat saudara-saudaranya. Dia mulai melihat adik-kakaknya. Dia mulai melihat kerabat-kerabatnya, paman, keponakan, saudara-saudaranya semua diberi jabatan. Tidak pandang apakah dia ahli dalam jabatan tersebut atau tidak. Nah, kalau ini terjadi bagi seorang pemimpin, maka ini termasuk khianat dalam masalah ya dalam masalah urusan kepemimpinan. Sehingga jika seseorang memberikan tugas kepada yang bukan ahlinya, maka itu merupakan sikap khianat yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, "Ida duyatil amanah, fantadir asaah." Qala kaifa idu'atuha ya Rasulullah SAW, qala ida ustida Al-amru ila ghairi ahlihi fantadir sa'ah. Al-hadis rawahu Al-Bukhari. Ya. Rasul bersabda, "Jika amanah sudah mulai ditinggalkan, maka tinggallah, maka tunggulah ya hari kiamat atau sa'ah akhir zaman." Para sahabat bertanya, "Bagaimana amanah itu bisa ditinggalkan oleh wahai Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, ida ila ahlihi jika tugas-tugas jabatan-jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya maka itu merupakan salah satu sikap khianat dan itu merupakan tanda-tanda dekatnya akhir zaman maka Rasul mengatakan fantadir as ah. maka tunggulah akhir zaman tunggulah hari kiamat yang sudah banyak terjadi zaman sekarang kita ini ketika mereka ingin jabatan kepemimpinan mereka rebutan. Ya, mereka memberikan berbagai janji yang Masya Allah sangat besar dan sangat menjanjikan. Tetapi ketika mereka memikul beban amanah kepemimpinan, mulai mereka lupa dengan janji dan mereka mulai memberikan tugas-tugas kepada orang yang bukan ahlinya. Itu merupakan sikap khianat terhadap kepemimpinan atau kepada terhadap tugas yang ia yang ia pikul. Yang ketujuh adalah ya, Al-Jidal Anil Khainin Yaitu membela orang-orang pengkhianat ya, Itu juga termasuk khianat Seorang muslim atau seseorang ketika melihat saudaranya berkhianat Tidak boleh dia bela Dia harus mengerjakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Dia harus menyelamatkan saudaranya itu dari kemungkaran Ketika dia melihat saudaranya berkhianat, maka dia harus menghampiri saudara tersebut dengan baik. Dia bicara empat mata dengan saudaranya, dan dia beri nasihat dengan baik, agar saudaranya, ya, meninggalkan sikap amanah tersebut. Allah mengatakan, ya, Allah Taala mengatakan, walatu 'anil aniladina yaktanuna anfusahum, inna Allah la yuhibbu man asima. Ya. Surat An-Nisa ayat 107. Allah mengatakan wala tujadil anil anfusahum. Janganlah kalian berdebat untuk membela orang-orang berkhianat terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Allah mengatakan, janganlah kalian berdebat untuk membela orang-orang yang berkhianat terhadap dirinya atau orang lain. Sesungguhnya Allah Ta'ala sangat, ya, Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan orang, orang yang membela pengkhianat tersebut. Ya, sehingga kalau kita melihat saudara kita berkhianat dalam masalah, masalah-masalah yang tertentu, maka ketika kita melihatnya, kita wajib menasehatinya dengan baik, dengan cara yang baik dan waktu yang baik. Empat mata kita berikan kepada saudara kita. Kemudian, yang kedelapan termasuk khianat adalah khianatul a'in, yaitu mata-mata orang khianat. Mata-mata. Orang punya mata, bisa melihat. Dan wajib seorang muslim itu menggunakan matanya dengan baik. Mata yang Allah taala berikan itu nikmat yang besar. Tapi ada sebagian orang yang menggunakan matanya untuk berkhianat. Seperti para intel. Mereka masuk kepada ya, kepada masyarakat kaum muslimin. Mereka menyamar sebagai orang Islam dan mereka menggunakan mata-mata mereka untuk melihat di mana sisi kelemahan kaum muslimin agar mereka bisa menyampaikan hal itu kepada musuh-musuh Islam. Setiap hari matanya Ya, untuk mengawasi di mana letak kelemahan kaum muslimin atau dia melihat di mana letak letak kelemahan saudara-saudaranya itu merupakan mata-mata khianat yang sangat Allah benci sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW hadis dari Mu'ad dari Mus'ab bin Sa'ad dari Sa'ad radhiyallahu anhu Rasul bersabda la yambari linabiyyin Antakuna lahu khainatun tidak pantas bagi seorang nabi itu memiliki mata-mata khianat ya tidak pantas kita memiliki mata-mata khianat tidak boleh seorang nabi ya mengirim utusan-utusan untuk memata-matai kaum musyrikin tidak boleh ya karena Allah dan rasulnya tidak pernah mengajarkan orang muslim untuk mengirim utusan-utusannya sebagai mata-mata bagi orang lain. Tidak boleh. Mata-mata itu merupakan pengkhianat yang Allah benci. Walaupun tujuannya untuk membela Islam. Karena Allah Ta'ala melarang nabinya untuk mengirim para sahabatnya kepada orang-orang musyrik atau musuh-musuh Islam. Ya, untuk mata-matain mereka, di mana letak kelemahan mereka, tidak boleh. Ya, tetapi ya Islam diturunkan apa? untuk memberikan nasihat dengan baik, bukan memata-matai. Tapi memberikan nasihat dengan baik dan benar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya ya untuk memiliki mata-mata untuk memata-matai kaum musyrikin untuk melihat uh, di mana letak kelemahan mereka. Yang kesembilan adalah di antara bentuk khianat, yaitu khianat suami istri kepada pasangannya. Ya, khianat suami kepada istrinya dan khianat istri kepada suaminya. Ya, seorang suami ketika mendapati rahasia-rahasia atau aib-aib istrinya. Dan sebaliknya, seorang istri jika mendapati kekurangan-kekurangan suaminya, maka dia harus menyimpan baik amanah tersebut. Karena kekurangan atau aib suami istri itu merupakan amanah yang harus dijaga oleh suami istri. Maka jika suami menyebarkan amanah tersebut, menceritakan kepada orang lain yang tidak berhak untuk diceritakan, atau sang istri menceritakannya kepada orang lain, maka itu disebut dengan khianat khianatnya seorang suami terhadap istrinya dan khianatnya seorang istri terhadap suaminya sebagaimana hadis Yang disampaikan oleh Asma binti Yazid ya annaha kanat Rasulullah sallam yaitu Asma saat itu bersama Rasulullah sallam wa di sana pada saat itu ada laki-laki dan perempuan ya mereka saling duduk Laki-laki, para laki-laki duduk di tempat masing-masing dan terpisah dengan para perempuan. Tapi, apa yang mereka bicarakan? Para laki-laki mereka berkumpul sendiri jauh dari perempuan, tapi mereka menceritakan tentang istri-istri mereka di rumah. Dan para wanita juga, walaupun duduk mereka tidak berdekatan dengan laki-laki, mereka menempati tempat sendiri. Tapi, cerita yang mereka ceritakan di antara mereka adalah itu rahasia-rahasia antara dia, antara mereka dengan suami mereka. Maka Rasul pun mendatangi mereka. Rasul mengatakan, la ala yakulu ma bi ahlihi, fa'alat Ya, Rasul mengatakan, sepertinya kalian ini menceritakan, laki-laki menceritakan apa yang dikerjakan bersama istrinya di rumah. Dan perempuan juga menceritakan apa yang telah dilakukan bersama suaminya di rumah. "Apakah seperti itu?" kata Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, "I ya Rasulullah. Layif alan layif alna wa aluna. Wahai Rasulullah, sungguh mereka itu, para laki-laki mengerjakan hal itu dan para perempuan juga berbuat hal itu. Maka Rasul mengatakan, "Fala taf'alu, jangan berbuat seperti itu." mithlu Karena perbuatan itu Seperti perbuatan syaiton laki setonah Bertemu dengan syaiton perempuan Fitorikin Pada jalan Di jalan Farosyaha dan, dan setan laki-laki dan setan perempuan itu berhubungan intim. Wanas yang turun dan manusia yang lain melihatnya. Yaitu Artinya Rasulullah SAW memperkirakan atau Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita bahwa jika ada seorang laki-laki yang menyampaikan hubungan dia dengan 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 istrinya di rumah, dia ceritakan kepada orang lain atau seorang uh, perempuan mengabarkan menceritakannya kepada orang lain hubungan-hubungan dia dengan suaminya di rumah. Rasul merumpamakan ya seperti laki-laki dan perempuan ya seperti setan laki-laki dan setan perempuan bertemu di suatu jalan kemudian mereka saling ber, saling berzina atau saling berhubungan intim dan orang melihatnya kita lihat bagaimana rasulullah saw ya e, merumpamakan orang yang menceritakan hubungan dengan dengan pasangannya kepada orang lain itu seperti setan ya yang bertemu dengan setan lain dan mereka berzina di depan orang banyak ya yang terakhir, yang kesepuluh adalah khianat dalam masalah pekerjaan. Ya. Khianat dalam masalah pekerjaan atau para petugas atau para karyawan. Para karyawan yang ditugaskan untuk bekerja dalam bidang masing-masing, maka tidak boleh mereka berkhianat. Tidak boleh mereka melakukan kecurangan dalam tugas. Di antara tugas yang mereka berkhianat di dalamnya adalah yaitu mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya itu korupsi. Ya. Apakah korupsi itu dia mengambil sesuatu dari tempat kerjaannya atau korupsi itu dia menerima hadiah dari customer. Itu merupakan sikap khianat. Seorang pegawai ketika bekerja di perusahaan atau di tempat pekerjaannya setiap barang yang dimiliki oleh kantornya atau perusahaannya yang tidak dibagikan kepadanya tidak boleh diambil bawa pulang ke rumahnya. Jika barang-barang itu dinikmati atau di, uh, dimanfaatkan dalam kantor maka manfaatkan dalam kantor, tidak boleh dibawa pulang ke rumahnya. Ya, dan juga seorang pegawai atau seorang petugas, ketika menerima hadiah dari customer, dari para ya para pembeli atau para pengguna jasa setelah pengguna jasa membayar hasil dari jasa yang dia terima maka para pegawai tidak boleh menerima hadiah sedikit pun dari para customer ya karena itu merupakan sifat khianat walaupun itu diizinkan oleh oleh atasannya karena para pegawai sudah sudah menerima gaji masing-masing dari dari perusahaan tersebut atau dari atasannya Ketika dia menerima hadiah dari customer, dari para pelanggan, dari para pemakai jasa, maka itu merupakan sikap khianat dan itu merupakan riswah atau suap dan itu khianat yang sangat Allah benci dalam Islam dan hasil dia dapatkan adalah haram. Itulah sekian khianat yang begitu banyak yang dikerjakan oleh sebagian orang dan bahkan sangat disayangkan sebagian kaum muslimin juga mendapatkan sifat ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قَنْطَرِيرًا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم ألقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا